Mbak, gua nggak mau melet-melet ya Mbak. Tapi kalau Mbak merasa terpelet, berarti bukan gua Mbak yang melet, Mbak sendiri yang melet Mbak, oke? Okay. Mbak sendiri yang melet Mbak. Maksud ini yang komen melet gitu-gitu melet. Sangat gede bukan itu pipi? Bukan, bukan lagi. Wish ini dia yang kayak gini, cewek cantik cowok ganteng. Pasti banyak followernya gitu, udah pasti ya kan? Nah. Pacaran kalian tuh pernah ngapain aja? Main cuman doang. Cuman doang. Yo balik lagi di channel lo di TV ya. Jadi di video kali ini kita bakalan banyak nyamuk ya. Kita oke, kita bakalan reaction TikTok. Nah, kita bakal scroll TikTok. Apa yang lagi BB kali ini ya? Langsung aja lah, tanpa bebek kali cakap. Langsung aja kita ke videonya. Tapi sebelum ke videonya, jangan mau cepat aja kau. Jadi sebelum ke video, jangan lupa kalian komen dulu. Cepat. Komen ya. Habis itu jangan lupa kalian follow Instagram aku di sini. Like, komen dan subscribe buat kalian yang baru datang ke channel ini, oke? Langsung aja kita ke videonya. Oke, sekarang kita udah ada di TikTok, langsung aja kita scroll. Nama siapa? Aisyah. Aisyah panggilnya? Titi. Nama kok Aisyah kok bisa dipanggil Titi? Capek kali kau ah, terkejut aku. Jauh kali ya. Nama siapa? Aisyah dipanggil Titi. Reva. Panggilannya apa? Ya Reva. Iya, panggilnya Reva. Nyamuk ya. Oh iya, kalau nama Reva panggil Reva. Kalian kesini bareng pacarnya apa gimana? Sendiri. Aku sendiri. Enggak jalan sama pacarnya? Enggak punya pacar. Enggak punya pacar. Kakaknya udah punya pacar belum? Baru putus. Iya. Kapan putus? Kemarin sih. Kemarin? Iya. Oh, putusnya gara-gara apa tuh? Ya biasa. Mandang bici, biasa. Mandang bici. Biasa lah, orang ketiga lah begitu. Punya mantan enggak? Oh, orang ketiga. Ya udah, sorry. Kira mandang bici kan. Punya dong. Oh ya, berapa? Ya gak tahu. Ya banyak. Banyak mantannya, guys. Kalau kakaknya punya mantan gak? Punya cuma 5 doang. Oh, 5 doang ya. 5 doang. Jari 10, mantan dia 5. Kurang 5 lagi, Kak. Kalau kakak tambah satu lagi bisa main apa? Main bola satu lapangan ya. Itu gak banyak. Gak banyak. Tapi kalian pernah gak sih tinggal pas lagi sayang-sayangnya? Ya, ih, pernah banget. Oh, pernah banget. Ada ya. Mantan yang paling enggak disuka enggak? Adalah. Ada. Siapa? Sebut nama. Renaldi. Renaldi kau ya. Bikin jadi enggak suka. Ide itu kalau ngajak jalan tuh malu-maluin. Sabar Renaldi. Sabar ya Renaldi ya. Sabar. Enggak apa-apa Renaldi. Apa namanya? Ulus dada aja dari jauh ya. Sabar. Terus? Ya gitu. Terus kalau apa sih? Kalau jalan tuh enggak modal. Enggak modal ya. Iya, makanya males. Paling enggak suka cowok begitu. Paling enggak suka ya. Outfit kau mungkin Renaldi ya. Outfit kau kurang hype. Nama kau ganti yang Renaldi Ronaldo. Jadi pernah naik mobil itu Royal Royce apa itulah pokoknya, biar kayak sultan gitu kau. Kakak ada nggak? Sasimo Anun. Oh, Anun Sasimo keren. Iya, ada Sasimo nggak modal lagi sebelum kenapa banyak kali cowok nggak modal ya, nggak ada duit kalian apa cemana ha? Udah diduain pula, udah komplit dah di situ mah pokoknya. Nama siapa? Komplit ya, memang udah Sasimo komplit, gak ada duit ya. Memang sabar aja kalian ya, semoga ada yang mau lagi. Kita baca lu komennya. Bang, kalau mau ketawa aja bang, jangan ditahan. Segan apa gitu segan. Next lah. Janji gak melet, mbak. Gua gak mau melet ya mbak.
Tapi kalau Mbak merasa terpelet, berarti bukan gua Mbak yang melet. Mbak sendiri yang melet Mbak, oke? Mbak sendiri yang melet Mbak. Maksud ini yang gua main melet gitu-gitu, melet. Ah, bukan ngepelet. Alah, kalau kau ya. Susah kali dijelaskan. Enggak gitu konsep. Iya, itu kan enggak kayak gitu konsepnya. Kan aku pikir kayak gitu. Melet tuh ngeluarin lidah. Haduh-haduh. Iya, bukan pelet loh. Bukan alah tiba-tiba suka sama orang itu. Pelet-pelet. Pelet ikan. Lele. Bukan. Bukan makanan ikan juga. Bukan. Sangat gede bukan itu pipi. Bukan. Bukan lagi. Cantik banget sih kalau yang ini. Kalau yang ini cantik banget ya. Cantik banget sih kalau yang ini. Kalau yang ini. Janji enggak melet. Melet. Yang ini melet, yang ini cantik. Oke, next lah. Ingat, laki-laki tidak suka wanita kurus. Dibongkar lagi, dibongkar. Ini aku bongkar balik. Laki-laki bukan gak suka cewek gendut. Takut habis duitnya kalau kau pengen kurus pas lagi. Tapi yang kurus idaman. Kata siapa? Kata siapa yang kurus idaman? Enggak juga. Itu kau aja gak ada duit. Cewek kau kok paksa-paksa kurus lah yang langsing lah ini segala macam bapak kau. Ujung-ujungnya dia gak minta jajan gitu kan. Iya kan? Iya kan. Tahu kali aku. Aku udah aku pelajari kali ilmu-ilmu kalian. Next. Wish, ini dia yang kayak gini. Cewek cantik, cowok ganteng. Pasti banyak followernya gitu. Udah pasti ya kan? Nah. Merasakan ya. Kaget gua sama. Sama gua juga. Pengen ikut tren ini takut besok dicoret dari kakak. Jangan, jangan. Nanti bukan dicoret dari kakak aja. Next. Sering banget sih nanya kapan libur. Kenapa? Siapa yang nanya? Udah poin aja bisa enggak? Oke gitu. The point, jadi orang bisa nggak? Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa ya nggak usah. Kalau yang nggak usah ya sudahlah. Jalan yuk, langsung aja gitu, nggak usah muter-muter. Iya gitu maksudnya. Jalan yuk, udah, yuk kemana kita, gas. Next. Move on yuk. Nah, pertanyaan aku, apa hubungannya joget kayak gitu sama move on? Gak ada. Pil baju. Asik sih pil baju aja komen kalian. Nah, kalian pake bukannya cantik kali udah. Next lah. Tadi tengok lu komen, gak mau aku dengar lagunya copyright. Bahagia ku akan kembali lagi jika orang lama balik lagi. Belum bisa move on itu namanya. Udah lupakan aja dia. Apa-apa jelek guys, yang penting pede dulu, ingat konsepnya. Secantik bukan milik setampan, melainkan si pemberani. Wais, siap! Mantap! Tampan itu bonus, cok. Tampan itu bonus, cok! 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 Tampan itu bonus, cok! Cok! Gak apa-apa jelek. Secantik bukan milik setampan. Gak apa-apa jelek. Nyatanya cewek lebih milih karena nyaman, cowok berjuang karena cewek cantik. Woi, tidak seperti itu. Woi, tolong. Gak seperti itu konsep kami. 50% cewek memilih cowok itu karena nyaman, sisanya karena duit. Berani. Berani ngajak makan, harus punya uang. Berani ngajak kelek ke salon, butuh uang juga. Berani ngajak belanja, ya pasti butuh uang juga. Oke, mantap. Mending pede dulu, ingat konsepnya. Ingat konsepnya. Cantik bukan milik setampan, melainkan si pemberani. Si pemberani membayar semua biaya-biaya kehidupan. Ya, next lah. Namanya siapa, Kak? Inggira. Inggira? Inggira. Lala. Lala. Kalian udah punya pacar belum? Belum. Belum. Tapi punya mantan? Banyak. Banyak? Banyak. Kenapa kok kayak gitu? Banyak. Tiga. Mantan Lala? Satu. Satu. Mantan Lala satu mantan ya. Mantan yang paling kamu sayang namanya siapa?
Gak ada. Mantan yang paling kamu benci namanya siapa? Udin. Udin kalau kau ya Udin ya. Kok sakiti kakak ini? Misal kau status sekarang kan, dia udah ada ini, sapu tangan ditaruh kepala. Kenapa Udin? Dia sering nyakitin. Nyakitinnya apa? Ya gitulah, suka main perasaan cewek. Oh. Orangnya gak cakep atau Udin ya? Be aja sih bang. Be aja ya? Iya. Oke, kalau kakaknya? Kak Lala, mantannya siapa kakak? Hah? Dipsi? Po? Atau apa? Udin juga, mana tahu? Mantannya siapa? Rian. Ada pesan gak buat Rian? Ya lu kalau misalkan gak ganteng gak usah nyakitin cewek gitu. Ya lu kalau gak ganteng minimal jangan nyakitin cewek, Rian. Hah? Kau udah jelek nyakitin cewek. Oh gitu ya, oke. Ada gak cowok yang saat ini ngedekatin? Ada sih ada. Tapi lagi malas buka hati aja gitu. Oh lagi mantis. Lagi malas buka hati? Ya lagi nunggu dia balik lagi aja. Kuis. Lagi malas buka hati. Waduh. Buka warnet kak. Kalau malas buka hati. Apa konsep abang? Ini mulet jalur mana ini? Kali ya. Payah nyisirnya ini. Ini kayak model rambut cewek yang di Fir'aun itu bukan sih? Iya. Potongannya kayak Cleopatra enggak sih? Iya, bayi tahu aku. Waduh, boro-boro. Waduh. Ya cabang, ini satu. Waduh. Waduh. Ayo kenalan, Pergi, tolong Pergi, jangan main-main kenalan aja Pergi. Ah, tengok ini, sepek-sepek Ferrari ini Pergi. Kek-kek kita ini apalah, ibarat kata mobil dia Ferrari, kita Tamiya Pergi. Gak bisa Pergi ya. Kalau ganteng minimal apa? Sebenarnya sih kalau ganteng ya, ganteng aja gitu, gak usah banyak teori lu. Wih, kalau sebenarnya kalau ganteng kayak gini, enggak. Sebenarnya kalau ganteng enggak usah banyak teori gitu. Kalau ganteng aja, enggak usah banyak kali cakap, enggak usah banyak kali teori-teori. Oh. Kalau ganteng aja. Aku sulit kali dimengerti yang seperti ini ya. Mau ngapain? Jangan. Nanti mamamu nonton. Jualan. Jualan. Alis kakak itu ada gangnya. Ada batasnya gitu. Tapi enggak, kalau udah cantik tuh susah lah kalau disebut ya. Maksudnya susah untuk kita koreksi gitu. Mau alisnya kayak mama opingi undangan pun tetap aja cantik. Kalau enggak namanya siapa? Jeje. Cingko kak, kalian ini masih sekolah apa gimana? Aku udah enggak, tapi dia masih. Oh, kamu masih sekolah. Kalian ini pacaran ya? Pacaran. Udah berapa lama? Satu hari. Baru pacar satu hari ya? Gak ngerti lagi si Jeje. Ketemunya kalian itu di mana sih? Di mana Tebet. Yang enggak? Oh, Tebet. Tebet. Oh, Tebet. Yeah. Yang pertama ngajak kenalan siapa? Di dulu enggak? Dia. Oh, kamu. Iya. Kamu berani gitu. Saya suka sama dia. Aduh, kenapa bisa suka sama dia? Pacaran kalian tuh pernah ngapain aja? Gak pernah ngapain ya? Cuman doang. Cuman doang. Nah, gimana tuh rasanya ciuman? Aduh. Serepet banget. Aduh. Rasa ciuman serepet. Enggak, bok sambal sempadeh. Enggak. Oh gitu ya? Iya. Plan kedepannya kalian tuh mau ngapain? Ya, lebih baik ya.
harus lebih baik gitu. Harus ya, lebih baik ya. Kalau bisa kawin sih. Kalau kok bisa kawin? Main kawin-kawin aja kok masih kecil ah. Dah, nikah. Nikah ya lah. Biar halal. Oh, enggak mau kawin. Aduh, biar halal. Gitu. Dari kan dulu. Oke, okay, thank you ya. Iya. Kalau kan namanya Jeje Gemoy ya. Lu berdua tuh kebelet pipis atau gimana sih? Lebih kebelet berak ya. Oke, segitu aja lah untuk video kali ini. Buat kalian semua, jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel ini. Jangan lupa pencet loncengnya. Komen kau ya, komen. Oke, ya. See you the next video. Dadah.